kita sambil jalan. Halo guys, ketemu lagi dengan aku dan Timothy. Oke, kita lagi ada di daerah Muara Karang ya, Timothy. Yap. Ya, kita mau coba salah satu restoran seafood yang ada di sini, guys. Ini namanya Aroma Shop Seafood. Ini recommended banget sih. Kalau lihat ulasan di atau reviewnya di Google, ini banyak banget yang kasih ulasan bagus. Nah, kita penasaran, kita mau coba langsung aja ya, kita lihat ya tempatnya gimana. Oke. Okay. Let's go. Halo Dimo. Halo. Kamu lagi di mana? Lagi di Muara Karang. Muara Karang, ya. Salah satu restoran yang recommended katanya di sini enak ya, Maya. Nama restorannya Aroma Shop Seafood. Yuk kita lihat ada apa aja sih ikannya atau kerangnya atau udang. Yuk, let's go. Masuk yuk.
terakhir aku mau habisin piting. Ini pitingnya ada telurnya tuh. Saya enak banget. Jadi untuk makanannya, overall kita cobain banyak sekali nih. Ada kerang, ada udang, ada kepiting, ada ikan. Untuk bumbunya sih masakannya ya, cukup cocok ya. Terus di sini juga katanya harganya lebih murah ya, Lia? Iya. Harganya lebih murah daripada restoran seafood sejenis yang ada di Jakarta ya. Kayak Wilhelm, Kayu kan lebih murah. Oh iya, lebih murah ya. Oke, jadi selain lebih murah di sini, makanannya juga cukup enak sih, recommended. Oke guys, kita udah selesai makan. Tadi pesannya banyak banget, jadi ada beberapa yang kita bungkus, kita bawa pulang. Karena sayangnya masih tersisa, jadi dibawa pulang aja buat dimakan lagi di rumah. Ada pilihan ikan segar, udang segar. Tapi tentu aja kalau kalian pilih yang ikan masih hidup, itu rasanya lebih mahal daripada ikan yang udah mati. Untuk minumannya, standar lah. Oh iya, sayurannya enak di sini. Tadi cobain toge sama kangkung, itu enak. Untuk kepitingnya juga lumayan. Terus di sini ada kepiting telur, itu sih yang spesial. Untuk makanan lainnya cukup recommended lah untuk teman-teman cobain, apalagi buat kalian para penggemar seafood ya. Terus kalian masih domisili di Jakarta, boleh nih langsung datang ke Aroma Shop Seafood di Muara Karang. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.